Selamat sore masyarakat Langit Jaya yang kami kasihi. Saat ini saya jelaskan ada momen penting untuk pengembangan kopi Arabica di Langit Jaya, karena Langit Jaya potensi yang sungguh luar biasa yaitu kopi Arabica. Dan saat ini ada beberapa distrik yang ada, yaitu distrik Gelok Meyam, Kolawa, Kulilani, Maki, Bukura, Buna, Perime, Dion, dan seterusnya. Ada beberapa distrik yang sudah ada potensi lahan yang cukup luas. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengembangkan kopi Arabica ini, karena kopi Arabica ini adalah emas dan sangat membantu dalam usaha ekonomi rakyat. Nah, terutama kita bekerjasama dengan camat atau kepala distrik dan bergandengan tangan dengan kepala kampung dan masyarakat demi untuk kesejahteraan ekonomi kita bersama. Ini hasil pertama yang kita dapatkan dari kopi Arabica dari Langit Jaya. Nah, ini yang kita sudah kembangkan. Dan masyarakat tinggal mengelola, dan mesin untuk mengelola kopi Arabica ini kami dapat bantuan dari Kementerian Desa. Dan kami sudah tempatkan distrik Maki, Perime, Tiong, Tiongeri, dan sekitarnya untuk kita kembangkan. Dan saat ini kita sudah lakukan contoh, karena kita yang harus pertama belajar dulu, barulah kita bisa ajarkan ke masyarakat. Kalau kita tidak tahu lalu ajarkan ke masyarakat, paling belum bisa. Kita harus tahu dulu. Kita jadi guru utama dulu, baru kita ajarkan ke masyarakat. Sehingga pertama kita lakukan adalah kopi ini kita sortir, artinya kita pilih dengan baik mana kopi yang sudah dimakan oleh hama, nah itu yang tergelek hama. Nah, kemudian kopi yang sudah pecah itu kadar airnya sudah keluar, karena kita punya kopi di Langit Jaya kadar airnya lebih tinggi daripada kopi yang dari daerah lain. Makanya kita harus jaga kopi Langit Jaya, karena kopi bermutu dan kualitas dan aromanya lebih tinggi daripada daerah lain. Akhirnya kita harus sortir kopi itu seperti ini. Ini contoh kopi yang sudah rusak. Ini kopi yang sudah rusak. Seperti ini yang harus kita pilih. Dan pada saat panen, jangan kita panen yang setengah masak. Artinya setengah hijau, setengah merah, itu tidak boleh kita petik. Tetapi yang harus kita petik adalah betul-betul dia merah, supaya kita punya kopi Arabica dari Langit Jaya mutunya terjaga dan aroma kadar air juga terjaga. Itu yang kami harapkan untuk masyarakat pengelola kopi, yang punya kopi, kita pesan supaya kopi kita harus terjaga dengan baik. Kemudian bagaimana kopi ini bisa membantu? Kopi ini sangat membantu untuk menghilangkan penyakit lambung, atau artinya penyakit asam lambung, atau apa namanya, ma. Jadi misalnya apabila kita sakit ma atau kita merasakan lambung itu asam, mari kita minum kopi. Dengan cara kita ambil 2 sendok makan, sendoknya seperti ini, ambil full, lalu airnya kita ambil 150 ml. Jadi dia tidak seperti bol, tapi hanya setengah dari ini. Nah, itu ukuran air yang kita ambil. Kemudian kita harus kasih turun 2 sendok pun, airnya 150 ml, lalu kita minum. Pasti mah hilang, asam lambung hilang. Kebanyakan orang bilang karena minum kopi dia sakit. Bukan kopi yang salah, hanya kita yang salah. Jangan salah paham, kopi itu sangat membantu untuk menghilangkan asam lambung dan mah, dan juga untuk menurunkan berat badan dan mengembangkan kita punya potensi daya tahan tubuh.
Jadi kopi ini sangat membantu. Jadi jangan coba-coba kita salahkan kopi. Jadi kopi tidak salah, tapi kopi sangat membantu. Terima kasih. Itulah penjelasan singkat untuk kopi Arabica dari Indonesia, supaya saya ajak masyarakat untuk Lanijaya benar-benar kita mengelola kopi itu dengan baik. Dan harga kopi yang kita sudah tetapkan untuk seluruh Papua dan Papua Barat, 1 kilo kopi gaba itu kopi yang belum dikupas tapi masih kering, itu harganya dalam 1 kilo itu 60 ribu. Kemudian yang sudah kupas itu kopi beras atau kopi kerimbing, itu 1 kilo 80 ribu. Itu sudah ditetapkan. Jadi masyarakat apabila ada tawaran-tawaran masuk, kita sudah tetapkan harga kopi. Makanya masyarakat harus dengan semangat kerja kopi supaya kita dapat uang setiap bulan, bisa kalahkan dengan pegawai. Pegawai punya gaji kecil, tapi dengan kopi seperti ini, pasti petani kopi punya gaji lebih tinggi daripada pegawai. Jadi harga kami sudah tetapkan, 1 kilo kopi gaba 60 ribu. Kopi kerimbing atau kopi beras 80 ribu. Nah, itu yang kami sudah tetapkan. Terima kasih. Itulah penjelasan singkat dari kopi Arabica dari Lanijaya. Terima kasih. Pane mayuku ni gekera andane dia guioneru.